Horas, salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami dari Handatolu Official. Narkoba adalah sejenis obat terlarang yang dapat menghancurkan masa depan bagi penggunanya. Tidak jarang kita lihat banyak orang pengguna narkoba yang rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang supaya bisa membeli narkoba. Orang tua mereka bahkan sering menjadi korban kekerasan mereka. Video ini menceritakan dua pemuda pengguna narkoba yang rela menindas pendeta karena menasehati mereka. Selamat menyaksikan. Aduh bro, ntar lagi mati kita nih. Ntar lagi. Aku ada limpul ini. Siapa terdramu? Aku ada limpul ini, tambahin lah. Kau ikut telur, dari mana uangku? Jelas kau tahu aku dari Amsterdam dengan pikiran kau. Mending kau buta, kau mandang. Nanti, kau kasih ada KTP penjaminannya. Kau telpon dia. Hari ngutang. Dari mana aku cari duit ini kalau kamu ngutang terus? Aduh, tolong letak pula. Aduh, ini barang udah ada barang, ada uang. Mana ini? Hah? Jadi enggak? Tolonglah letak pula. Ah, enggak ada itu kalau ngutang lah, aku pikir lah ini. Bang, cuman ini, Bang. Dari zaman Ajinomoto jadi Pepsi nomor 1 Indonesia, kamu juga dari kau, masa masih utang aja kamu bisa. Yang penting ada barang, ada duit. Kau, lama-lama, dari mana kamu turunkan juga. Tak peduli aku tuh bang, emang itu punya nenek moyangmu. Kau? Hah? Kau? Ya udah, berapa duit kau di situ? Sinilah, sama HPmu itu. Yalah, kita pulang. Ha ha.
bertobatlah saudaraku, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bapak kau mengiasur kami di bapakmu. Pendeta rendang jengkol pakai teri, enak dimakan, kumakan kau nih. Kami suka, boy. Kami suka. Okay. Kau cabut, 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 cabut. Tidak ada gunanya kalian seperti ini, anak-anak. Masa depan kalian hancur. Tubuh kalian hancur. Dan nanti kalian akan menjadi miskin. Dan Tuhan, dan pada saatnya, apa yang kalian lakukan di bumi ini, nanti di dalam penghukuman kerajaan surga, kalian akan menerima kembali. Hidup ini hanya sementara. Untuk itu, kembalilah kepada keluarga kalian dan bertobatlah. Sebaiknya kalian pulang dan kembali kepada keluarga kalian, peluk ayah dan ibumu, dan minta maaflah kepada mereka supaya tergenap sudah firman Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesamaan nama, tempat, dan alur cerita, itu bukan unsur kesengajaan, tetapi itu unsur kebetulan saja. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini supaya bisa bermanfaat kepada orang lain. Terima kasih. Salam dari kami, Dalihan Natolu Official Medan. Horas, horas, horas.